jadi pakannya kita beli di marketplace nih. Terbuka ini apa ya guys? Jadi buat teman-teman ini sih mungkin para senior udah tahu ini dari jenis Artemia. Karena dari kemarin saya tuh netesin Artemia nggak pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang. Tapi sebelum update kita mau unboxing nih. Jadi seperti biasa guys, kita bakal update ikan-ikan cupang kita yang ada di rumah. Dan sebelum kita update kita mau unboxing nih. Unboxing paket pakan ikan cupang yang kita beli dari marketplace nih. Jadi ya kita beli di marketplace ini terus lumayan jauh juga. Kita beli ke daerah Banjarmasin. Kita unboxing paket ini pakan ikan cupang ya, mungkin ini pakan cupang terbaik kalau kata teman-teman. Tapi menurut saya sih juga iya gitu. Iya kenapa? Kalau ini pakan ikan cupang yang harus diolah. Jadi bukan langsung bisa dipakai, enggak. Jadi harus ditetesin dulu, guys. Jadi ini semacam kayak telur udang kecil yang ada di laut. Dan ini pun kita netesinnya harus pakai garam, guys. Jadi buat teman-teman pemula nih yang belum tahu kayak gimana sih pakan ikan cupang sendiri. Pakan ikan cupang ini yang kita dapat dari marketplace dari jenis telur, cuman nanti ditetesin nih. Jadi kayak gimana barangnya langsung kita lihat aja nih. Sekarang kita unboxing dan kita kasih tahu ke teman-teman nih. Jadi tetap kita bakal update ikan cupang kita nih. Kenapa saya harus beli pakan ini? Ya lagi-lagi guys. Jadi langsung kita lihat aja pakan ini nih guys. Kita buka nih guys. Guys, jadi pakannya kita beli di marketplace nih. Kita buka ini apa ya nih guys? Jadi buat teman-teman ini sih mungkin para senior udah tahu ini dari jenis Artemia. Karena dari kemarin saya tuh netesin Artemia nggak pada jadi guys, nggak pada jadi. Gak, saya nggak tahu ya apakah itu Artemianya kurang bagus, apakah udah masuk angin. Jadi ya lagi-lagi guys, jadi kita udah 2-3 kali beli Artemia itu dan mungkin karena saya dapat yang kualitasnya kurang bagus atau mungkin kualitasnya sendiri ya. Itu merek-merek yang sebenarnya sih mereknya udah lumayan bagus juga sih dan kualitasnya juga bagus, tapi kenapa sekarang saya beli nggak pada netes. Dan sekarang saya coba nih pakan Artemia ini. Jadi kita bukan endorse ya, kita mau coba aja nih dari kualitas pakan ikan cupang sendiri ini. Terutama ini telur-teluran nih atau udang kecil yang disebut dengan Artemia guys. Jadi nih kita beli merek ini ya guys. Jadi buat teman-teman yang pernah pakai pakan ini bagus apa enggak, boleh komen-komen nih guys. Nah ini pakannya nih guys. Jadi ini pakan ikan cupangnya kita pakai fish owner. Jadi kalau fish owner ini sejenis udang-udangan kecil untuk burayak di usia 2 harian setelah penetasan. Untuk pemberian juga kita kasihnya ketika burayak udah bisa berenang nih. Kalau dari pengalaman saya sih dulu untuk merek yang selain ini, saya pertama kali beli produk ini. Bagus apa enggaknya nanti bakal saya update nih. Jadi mudah-mudahan bismillah aja, mudah-mudahan pakai pakan ini mau netes nih guys. Jadi apa aja yang bakal kita siapin nih. Jadi sebelum kita netesin ini, kita siapin dulu nih medianya nih. Nah medianya kita pakai ini. Nah pakai akrilik. Kalau enak sih pakai botol aqua 1,5 liter. Jadi karena saya ada akrilik, kasih soliter kayak gini guys. Nah nanti kan dia ngebui kayak gini nih. Tuh. Ngebui kayak gini nanti dikasih garam. Tahu guys. Kalau udah kayak gini kita kasih garam nih. Nah, ini garamnya nih yang kita siapin nih. Tuh. Jadi kita kasih garam. Kasih lagi, biasanya diisi 2 sendok kalau saya. Nah, kemarin kita coba kayak gini tuh. Nanti biarin aja nunggu sekitar 5 menit ketika pas garamnya udah bener-bener menyatu dengan air, pecah dan udah bener-bener bersih gitu, nggak ada bekas putih-putihan kayak gini, nanti bakal kita taruh Artemianya gitu guys. Jadi ini kita coba pakai ini, kata sih dengar-dengar ada teman-teman ini rekomendasi, tapi ya bakal kita update juga berhasil apa enggaknya untuk penetasan Artemianya sendiri. Jadi buat teman-teman nih untuk burayak sendiri kira-kira kasih makan apa nih? Kalau saya sih mau coba ini pakai Artemia, walaupun di tempat saya kukir lagi banyak. Dibilang meledak, iya karena cuacanya panas. Karena kalau di musim panas ini sendiri biasanya
cuaca panas kayak gini tuh si kutu air banyak deh segitu tuh. Nih guys, ini kita buka aja ya. Kita buka. Nih. Nih, jadi kalau ini sih kalau bisa jangan terlalu lama untuk pemakaiannya. Jadi takutnya nanti masuk angin, nanti kalau udah masuk angin katanya sih susah netas. Untuk Artemia sebelum juga kejadian kayak gitu. Jadi nanti kita tutup di kemasan ini, dan ini karena ada tutupnya, ada rapet lah, insya Allah rapet nih. Nanti kita buka aja kayak gimana sih Artemianya. Oh, kemasannya double guys, tuh. Ini kayak gini guys tuh. Ini Artemianya nih, jadi dia langsung packingnya langsung ke ukuran plastik kayak gini nih. Jadi rapet nih kayak gini nih. Nanti sambil nunggu itu 5 menit, nunggu si garamnya menyatu sama air, nanti bakal kita taruh nih Artemianya. Jadi untuk pemakaian Artemia sendiri saya nggak terlalu banyak. Saya pakai paling sedikit lah, nggak terlalu banyak banget nih. Karena ya kalau terlalu banyak takutnya kerapetan, malah ntar nggak netes. Karena untuk burayak sendiri kita breeding tuh total kurang lebih ada 5 pair doang, jadi kita nggak banyak. Jadi karena kondisi di sini kita lagi ada pembangunan, mau nggak mau lah kita kondisinya apa adanya, breeding ikan cupang apa adanya. Yang penting kita tetap main ikan cupang dan tetap semangat kayak gitu tuh. Dan tentunya kita terus bereksperimen ngilang-ngilang ikan cupang, dan ada yang request juga, "Bang, coba development ikan dong, develop ikan." Ikan apa? Ikan ungu. Nah, saya jadi PR lagi, dia pusing lagi dah. Mungkin kalau beli ikan-ikan jadi sih udah banyak tuh. Jadi kalau untuk warna ungu-ungu kayak gini nih, tuh. Jadi ungu-ungu kayak gini agak lumayan susah tuh. Kita masih nyari female-nya. Untuk ngembangin warna-warna ungunya itu agak lumayan gimana ya? Harus butuh jam terbang juga, dan kita harus keliling-keliling juga, terutama buat teman-teman yang udah pernah nge-breed ikan-ikan warna ungu kayak gini. Jadi warna ungu Falpol itu ternyata banyak yang suka tuh. Dari kemarin juga ada yang DM saya, WA, "Bang, ikannya dijual gak?" Kalau untuk ikan ungu itu saya belum saya jual, karena masih eksperimen tuh. Jadi walaupun ada yang jadi ke base girl, ada yang mutasi ke base girl terus tiba-tiba ke ungu pool kayak gitu tuh. Jadi yang jadi ungu pool itu sedikit, karena ya lagi-lagi kalau ikan crossing yang pertama itu nggak maksimal banget. Ini lebih mirip kayak flamingo kalau kata saya sih. Cuma kalau untuk flamingo sendiri ya udah banyak. Tapi ya ini sih banget flamingo. Cuma ini karena matanya hijau, ini lebih ke glowfish guys. Jadi ini kita undukannya bukan flamingo, tapi dari multicolor ya. Nanti bakal kita silangin sama apa nih kira-kira nih buat teman-teman. Boleh komen-komen lah guys, atau mau lavender, atau mau lentoid juga dari ungu, apa biar warna dominan ungunya lebih banyak. Nah, itu targetnya guys. Nah, sambil nunggu 5 menit, nanti si Artemianya kita taruh nih guys. A few moments later. Nih guys, ini kita pakai segini aja untuk Artemianya. Kita pakai di ukuran tutup botol aqua nih, tuh segini tuh. Dan ini kita lihat kondisi garamnya juga udah pecah dan gabung sama air. Sekarang tinggal kita taruh Artemianya nih guys. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Artemianya jadi nih. Tuh. Jadi kalau untuk penetasan Artemia tuh menurut saya sih rata-rata tuh hampir 24 jam lah kurang lebih tuh. Jadi kalau pengen maksimal banget sih boleh ditambah lagi durasinya, atau bikin sehari setengah lah gitu. Nanti sambil nunggu netas nanti bakal kita update lagi nih. Kalau lebih enak sih kita pakai aqua setter setengah sih, jadi ada yang tempatnya. Nanti kalau untuk panen lebih enak, tapi karena ini kondisional aja sih, jadi karena adanya cuma soliter kayak gini mau gak mau tuh guys. Jadi sih contoh aja sih kalau cara netasinya kayak gini. Tapi lebih enak sih kita medianya tuh pakai botol aqua setter setengah, jadi bawahnya tuh dibikin ukuran. Nanti kalau untuk panennya jadi lebih enak. Jadi ini kita coba aja sih pakai akrilik kayak gini. Nih guys. Tuh, sambil nunggu netas juga ikan-ikan cupang di rumah. Itu nanti kalau misalnya hari kedua, biasanya kalau buat pakai Artemia itu lebih bagus, karena untuk Artemia sendiri ukurannya lebih kecil dibandingkan kutu air. Jadi kalau ukurannya lebih kecil, itu si burayak bisa makan. Walaupun kelihatannya si kutu air tuh gede, nggak bisa dimakan. Tapi aslinya sih makan juga sih kalau untuk burayak kan. Yang itu sih yang saya tahu ya. Atau lebih enak tuh bikin infusoria dari daun pisang, atau dari daun ketapang, atau air lama ikan cupang sendiri tuh. Kayak gitu tuh. Dan nanti untuk ikan-ikan kita yang kita update nih, yang ikan kita lagi breeding nih, kita lanjut breeding lagi. Ini dari Dumbu Air. Dumbu Air ini female-nya warna biru, dan male-nya ini kita pakai HM. Tuh, HM Dumbu Air, guys. Tuh.
Dia warnanya warna sedikit warna ungu. Cuma sih ini kita bilangnya lavender tuh. Walaupun warna ungunya enggak dominan. Ini kombinasinya warna biru. Biru kayak apa ya? Kalau di bias-bias gini kayak warna-warna hijau dah kayak gitu guys tuh. Cuma ekornya dia agak rostyle. Jadi untuk yang ikan beberapa ekor ikan yang kayak gini udah laku nih, udah laku kejual nih. Jadi saya sih rencananya ini nih pengen kita lihat kira-kira dia bikin buoy apa enggak. Kalau misalnya bikin buoy berarti aman guys tuh. Ikannya kayak gini tuh. Kalau udah buoynya banyak nanti bakal lepas. Kalau sih kalau saya caranya gitu, kalau misalnya buoynya udah banyak kita lepas tuh. Nah guys, paling sampai sini aja guys kita update ikan cupang kita dan sekalian kita unboxing paket pakan ikan cupang tuh. Jadi buat teman-teman ngasih makan ikan cupangnya di rumah pakai apa tuh? Pakai Artemia untuk burayak atau pakai kutu air tuh. Jadi itu balik lagi pilihan teman-teman. Jadi lebih enak sih pakai infusoria. Jadi infusoria gimana cara bikinnya? Mungkin kapan-kapan saya mau bikin konten cara bikin infusoria tapi pakai telur, guys. Jadi pakai telur ayam kayak gimana hasilnya nanti bakal saya update tuh. Jadi ada caranya gimana bikin infusoria pakai telur ayam. Jadi ya bantu komen-komennya aja guys. Jadi biasanya makin semangat tuh. Makin semangat nyari inspirasi lagi, ngasih masukan juga buat saya apabila ada yang salah. Ya gitu. Jadi buat teman-teman sehat-sehat selalu, berkah selalu buat teman-teman. Jadi buat teman-teman kita jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.